Korang peminat Roman? Kali ni Abang Wrestling ada jual t-shirt Roman Reigns pula. Tapi sebelum aku tunjuk design t-shirt tu, aku nak tunjuk dululah apa yang datang sekali dalam kotak. Kali ni macam biasalah, ada stiker daripada Abang Wrestling. Dan selalunya juga dalam kotak mesti ada badge superstar. Tapi since kali ni dia jual set Roman Reigns ni kan, ha, dia bagi badge Roman Reigns. Kotak macam biasa ada design superstar-superstar. Untuk t-shirt pula ada dua design. Design yang pertama yang ni, ada Roman pegang apa WWE Champion. Sebab tak nampak biru dia sangat, nak kata Universal Champion tu. And then ada Roman ada tiga kepala. Dan satu lagi design yang ni, Roman pegang dia punya tangan. Dia sakit kot tangan agaknya. Kalau korang nak beli salah satu t-shirt ni ke atau dua-dua t-shirt ni ke, korang DM Instagram Abang Wrestling, okey? Memandangkan sekarang ni kita tengah road to WrestleMania, jangan lupa juga yang channel Hazwan Shah Wrestling ni tengah nak road to 20,000 subscribers. Jadi jangan lupa guys, yang tengok video ni tak tekan lagi butang subscribe, tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. So tanpa buang masa, jom kita mulakan review NXT TakeOver Vengeance Day. First kali, pre-show. Ya Allah, tiga orang ni tak ada chemistry langsung. Aku rasa boring pula tengok tiga orang ni duk bercakap-cakap kat pre-show ke apa kan. Selalunya kalau tengok macam main roster punya pre-show ke apa, macam menarik lah. Aku tak deny dia orang punya individual punya capabilities nak bercakap apa semua. Tapi bila dia orang berganding bertiga tu, aku rasa macam hamba sikit lah. Tapi yang menyelamatkan keadaannya bila munculnya Eli Drake ataupun dikenali sebagai LA Knight. Time tu je aku rasa pre-show jadi best lah dengan dia punya mic skill lagi kan. Dan yelah, aku rasa kat sini kenapa dia gunakan nama LA Knight, sebabnya nak guna nama Eli Drake, dah ada Drake Maverick, dah ada James Drake, semua dekat NXT pula kan. Nanti berapa banyak Drake kau nak ada. So bila dah masuk ke main show, ada intro lagu rap. Aku lupa nama penyanyi tu, tapi aku rasa style jugalah intro yang sangat cool, macam nak relatekan Valentine dengan Vengeance tu. And then korang boleh nampak lah entrance daripada superstar keluar nak pergi ke ring tu, dia dah tinggikan sama macam AEW punya. Tapi still entrance dengan ring agak jauh lah perjalanan. Kalau AEW tu jalan berapa langkah dah sampai. Dan boleh kata juga kesemua perlawanan lelaki dekat NXT TakeOver kali ni, tiga-tiga perlawanan tu perlawanan yang aku rasa macam tak sabar gila nak tengok. Kita sembang dulu perlawanan pertama dekat TakeOver Vengeance Day ni. Perlawanan untuk final Dusty Cup perempuan, Raquel Gonzalez, Dakota Kai lawan dengan Ember Moon dan juga Shotzi Blackheart. Banyak lagi lah perlawanan kickoff yang sebelum-sebelum ni dekat TakeOver aku rasa lagi best daripada kickoff kali ni. Kebanyakan move yang diorang buat bagi aku execution ada yang tak berapa cantik, but then bukan satu isu yang besar pun. Aku still appreciate segala effort yang diorang letak dalam match ni. Dari segi kualiti perlawanan, tengah-tengah match baru aku rasa macam match ni mula nak panas. Dan tengah-tengah match tu jugalah dia macam baru nak best. Dan lepas tu sampai habis dia memang best je. Diorang bagi aku rasa feeling yang macam, oh okay dia ni menang, oh kick out, eh dia ni menang kick out. So aku suka benda tu. Bagi aku highlight dalam match ni bila Raquel Gonzalez dok bulldoze Ember Moon daripada dalam gelanggang nak ke keluar gelanggang. Lepas tu daripada atas ram yang orang jalan tu pergi ke tepi ram tu kan. So weh, style lor bulldoze orang macam tu. Selalu kita tengok lelaki je buat macam tu. Dan keputusan kat sini Raquel Gonzalez dan Dakota Kai menang woman punya Dusty Cup ni, aku rasa keputusan yang sangat tepat. Diorang dah di-pairingkan agak lama. Raquel Gonzalez ni bagi aku cara dia dibilkan dalam NXT ni sangat baik lah. Time dia kalahkan Rhea Ripley, time dia pin Io Shirai dekat War Games, booking untuk dia, build untuk dia memang terbaik. Macam tu lah cara kau nak booking orang yang besar dalam WWE. Tapi still aku tak boleh deny yang banyak lagi Raquel Gonzalez kena improve. North American Champion antara Kushida dan juga Johnny Gargano. Awal-awal sebelum Johnny Gargano keluar tu, kita nampak Dexter Lumis berjaya culik apa ni, Austin Theory. Aku suka Kushida yang sekarang ni, sejak dia buat comeback daripada dia punya injury tu, aku rasa the new Kushida is very good lah. Aku suka gila. Dia feud dengan Velveteen Dream pun, perlawanan tu pun best. Lawan dengan Johnny Gargano kali ni pun dia keluarkan banyak gila moveset yang buat aku rasa kagum lah tengok dia. Kalau NXT terus pakai Kushida dengan baik macam ni kan, aku rasa ada kemungkinan Kushida boleh jadi aku punya one of favourite wrestler. Kualiti perlawanan match North American Champion ni seriously aku kata best gila. Pacing yang baik daripada start je match sampai habis. Seriously, aku rasa match ni is a must watch.
Cumanya kat sini ada satu benda je yang aku kurang. Okey, aku kurang dengan keputusan perlawanan. Sebab aku rasa kau dah build Kushida dengan sangat baik. Dan bagi aku, this is the right moment untuk kau bagi Kushida North American Champion tu. But then still Johnny Gargano return. Even dengan cara Gargano return tu, aku rasa bagus juga. Sebab dekat situ macam protect karakter Kushida dengan baik. Ah, yelah, kau dah kena DDT dekat luar tu kan. Lepas tu kena lagi sekali yang apa, DDT kat belah dalam. So macam kira nak tunjuk yang Kushida kena balun kau-kau baru dia kalah. Dia bukan senang-senang macam tu je boleh kalah. Protect karakter Kushida, yes. Tapi still aku rasa Kushida patut menang match ni. Dia patut bawa pulang North American Champion. Match memang best gila. Walaupun Kushida tak menang, apa yang aku harapkan lepas ni mungkin Kushida boleh try untuk dapatkan NXT Champion pula. Okay, tag team Dusty Cup kategori lelaki pula. Ada MSK lawan dengan Grizzle yang veteran. Bagi aku match ni dia start best je, tapi dia best yang kosong. Mungkin sebab yelah, MSK dengan Grizzle yang veteran ni, feud diorang ni tak cukup build up sebab tournament kan. So build up dia macam lebih fokus pada tournament tu instead of ada macam masalah antara dua-dua kumpulan ni. So hanya best yang kosong, tapi best lah. Dan satu lagi pun mungkin MSK ni baru kan, jadi macam tak sempat lah untuk kita kenal betul-betul MSK ni boleh offer apa je dekat audience NXT. Tapi aku rasa benda tu dah tercover bila lepas hot tag ah, bila apa kata dah tag dekat Wesley. Daripada situ aku nampak spark yang Wesley bawa dalam team MSK dan juga match tu sendiri. Apa yang aku suka dalam match ni, semua selling yang diorang buat memang on point. Kualiti perlawanan yang best, ending yang best, feeling bila MSK menang tu pun aku tak tahu kenapa aku rasa best. Walaupun team MSK ni baru kan, mungkin lepas hot tag tadi tu dia dah cuba macam ada nak tunjukkan penceritaan sikit dalam match ni. Tapi satu je persoalan kat sini, aku rasa happy bila MSK menang, tapi aku tertanya dengan diri aku balik lah, adakah ini keputusan yang betul? Yelah, tahun lepas pun Grizzle yang veteran ke final tapi kalah. Kali ni pun dekat final kalah. Kalau tanya bab deserve, aku rasa Grizzle yang veteran ni deserve. Aku terima juga MSK ni menang sebab aku lagi prefer apa tag team yang menang instead of kau ambil dua top star gabungkan lepas tu diorang yang menang kan. So aku okay MSK menang, tapi aku rasa macam mungkin Grizzle yang veteran lebih deserve. But then aku pun mungkin faham kot, mungkin NXT nak buatkan macam apa, ada pelbagai winner lah. Macam dulu ada dua top superstar, dia gabungkan jadi tag team. Pernah juga ada Undisputed Era tag team yang menang. Dan mungkin kali ni ada tag team yang tiba-tiba orang tak kenal, tak siapa-siapa dah, kali ni boleh menang pula. So macam ada beberapa variasi jenis pemenang yang pernah menang Dusty Cup tag team ni. So keputusan yang betul ataupun tidak, yang ni bagi aku terpulang pada ni kot, pendapat masing-masing. NXT Women Champion Triple Threat Match, Toni Storm, Io Shirai, Mercedes Martinez. Dalam match ni bagi aku ada beberapa benda yang agak kantoi sikit. Time Toni Storm dengan Mercedes Martinez macam communicate lepas dia orang berlawan kat luar tu, aku kalau boleh aku tak nak tengok benda tu. Major announcer tu boleh jatuh roboh tiba-tiba kan, padahal tak ada kena bump apa-apa pun. So nampak sangat macam dah dilonggarkan dengan lebih awal. Dan kalau boleh, kami sebagai peminat NXT ni tak nak tengok benda tu. Dari segi kualiti perlawanan pun kantoi juga. Aku rasa match ni tak ada seri langsung, tak best, flop. Tak tahulah, mungkin aku dah penat sebab yalah 3 match sebelum tu aku dah rasa best gila. Mungkin ini macam untuk kita cool down kan. So match ni macam jadi mangsa kepada 3 match yang lebih awal tu. But then aku pun tak faham kenapa Beth Phoenix boleh kata like showdown antara 3 superstar ni like so incredible. Aku rasa seriously match ni memang tak best. Sorry lah, bagi aku tak, bukan nak kata penat je pun, aku rasa segala execution yang diorang buat pun macam tak berapa nice, memang tak best lah. Dan ending match ni pun bagi aku kantoi lah, bila apa Io Shirai buat moonsault tu kan, aku tak rasa macam landing dekat kaki Mercedes Martinez kan. But then even kalau kena kaki Mercedes Martinez ni pun, aku rasa Io Shirai patut pin Toni Storm lah, bukan Mercedes Martinez. Aku rasa macam time tu aku dah fikir, oh Mercedes akan kick out, tiba-tiba tak kick out pun, macam tu je ending dia, macam meh. Aku rasa Io Shirai dah kena tukar finisher lah, sebab ini bukan kali pertama aku rasa finish kantoi dekat match Io Shirai ni. Memang tak best lah ending kalau Io Shirai buat unsot lepas tu landing tak berapa nak tepat. Keputusan kat sini, Io Shirai kekal sebagai NXT Women Champion. Aku rasa keputusan yang tepat. Aku tak boleh terima kalau Mercedes Martinez atau Toni Storm menang dekat perlawanan yang bagi aku tak best langsung. Ha, sebab perlawanan tak epic. Kalau nak ada new champion, aku prefer satu perlawanan yang best lah. Dan main event kita ada NXT Champion antara Finn Balor dan juga Pete Dunne. Aku rasa match ni akan ada lagi seri kalau Edge keluar dan duduk dekat tepi ke, duduk dengan komentator ke, duduk sebelah Beth Phoenix ke, aku tak kisah. Tapi nampak macam
match ni akan jadi satu match yang lebih serius lah kalau ada Edge dekat situ. Secara tak langsung boleh naikkan jugalah prestige NXT ni. Walaupun yelah aku tahu hari tu Edge muncul tak membantu rating pun kan. But then aku tak kisah rating. Aku heran quality best. Aku nak rasa prestige pada championship tu. Aku suka entrance Finn Balor. Ada satu moment yang time dia duduk kat top turnbuckle tu, lighting focus kat dia tu, nampak macam Pete Dunne tengah pandang Angel. Dan sajalah nak share dekat korang, bagi aku Finn Balor dengan Pete Dunne ni is a dream match lah. Memang aku nak tengok. Kebanyakan perlawanan yang ada Pete Dunne, kebanyakan perlawanan yang ada Walter dan ada beberapa nama lain lagi, aku rasa lawan sesiapa pun boleh jadi dream match jugalah. Lagi-lagi lawan superstar yang berkaliber macam Finn Balor. Dan lepas ni aku nak tengok Finn Balor lawan dengan Walter pula. So fokus balik pada perlawanan Finn Balor dengan Pete Dunne ni. Dia start dengan slow dan kebanyakan movement yang Pete Dunne buat lah agak repetitive. Dalam match ni kau boleh nampak lah yang Pete Dunne ni memang betul lah dia suka jari kan. Kalau kau belikan dia fish finger ke chicken finger ke apa kan, memang aku rasa licin tu dia makan. Dan dalam match ni juga kau boleh tengok Pete Dunne duduk dalam posisi Pak Ustaz nak urut orang, nak ubat-ubat orang ni kan. Oh, ada je move-move yang dia buat. But then dia suka jari ke dia duduk dalam posisi nak mengurut orang ke apa kan, aku tak boleh deny yang Pete Dunne dalam match ni sangat-sangat perform. Seriously, dia terbaik gila dalam match ni. Bila dah tengah-tengah match ni, nampaklah match ni makin panas dan sampai aku rasakan ni macam orang bergaduh betul-betul latar gelanggang. Ending dia aku boleh terima dan kualiti perlawanan dia pula bagi aku memang best gila lah. Walaupun awal-awal slow dan repetitif, but then tengah-tengah tu dia pick up dengan sangat baik sampai habis match, memang best. Cumanya result dia agak predictable lah sebab aku tak rasa NXT nak bagi NXT champion tu dekat Pete Dunne menjelang ke WrestleMania. Walaupun apa NXT ni tak involve dengan WrestleMania ke apa kan, tapi bila dah nak dekat dengan minggu WrestleMania ke apa ke, aku rasa mungkin WWE prefer Finn Balor untuk kekal dulu sebagai NXT champion. Sayang lah sebab aku nak tengok Pete Dunne ni apa jadi NXT champion kan. But then aku rasa macam benda tu kena bersabar dulu kot. So yeah, keputusan yang predictable tapi tepat ataupun tidak, ha, ini terpulang pada pendapat masing-masing juga. Bila dah habis match ni boleh nampak drama, ha, drama Undisputed Era dengan Finn Balor ni kan. Bila diorang datang tolong Finn Balor, time tu kena serang dengan Pete Dunne, Oney Lorcan, Danny Burch. Bila dah buat gaya apa, gaya ni tu, gaya Undisputed Era tu, tiba-tiba Adam Cole super kick Finn Balor. So Kyle O'Reilly marah and then dia pun kena super kick daripada Adam Cole. Kat sini kita nampak macam Adam Cole heel turn lah. So aku rasa macam seriously, kau baru jadikan dia face lepas tu jadikan dia heel, takkan kau nak buat dia macam Big Show main roster kan. Macam tak konsisten lah booking karakter dia. Tapi aku boleh terima juga sebab selalunya ending NXT TakeOver ni cliche sangat. Macam siapa yang menang champion tu, ha, dia lah menang. Jarang lah kita tengok ada drama-drama macam ni. So aku suka, aku appreciate benda ni. Cumanya is Adam Cole turn heel is the right decision? Tak tahu lah. Dekat sini aku rasa kita dah boleh mula nak kepunan lah tengok Undisputed Era tak debut sebagai satu team kalau diorang naik dekat main roster. So guys, penutup dekat sini. Kalau aku kena bagi bintang dekat NXT TakeOver Vengeance Day ni, berapa bintang aku akan bagi? Aku akan bagi 8/10. Ada 5 match. Bayangkan setiap match markah penuh dia 2. Ada 4 match aku boleh bagi markah penuh sebab aku rasa best, aku rasa enjoy. Tak ada masalah untuk aku bagi markah 2/2. Tapi ada satu match aku akan bagi 0/2 lah, iaitu NXT Women Champion. Jadi kalau campur semua dapatlah 8. So 8/10. Dan match of the night untuk aku, aku kata North American Champion antara Kushida dan juga Johnny Gargano. Dan performer of the night, aku terpaksa pilih dua nama. Aku tak boleh nak decide satu nama, memang kena dua, Kushida dan juga Pete Dunne. So itu saja review NXT TakeOver Vengeance Day. I'll see you guys again in the next video. Mother Father.